Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La halla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki keistiqomahan untuk dapat menjalankan setiap amal ibadah kita. Wabil khusus ibadah puasa kita yang sampai hari ini telah memasuki likur yang terakhir. Likur yang terakhir atau 10 hari yang terakhir biasanya kita ibaratkan sebagai sebuah babak akhir, sebuah babak final, di mana yang tersisa hanya mereka yang memiliki ketahanan paripurna. Mereka yang telah tersisih dari pertarungan sejak awal Ramadan. Dan yang tersisa hari ini adalah orang-orang yang memiliki sebuah tekad, memiliki sebuah semangat, spirit untuk senantiasa dapat menyelesaikan ibadah Ramadannya. Maka inilah ciri para pemenang. Mereka yang dengan segenap kekuatan, dengan segenap azam mereka, tidak ingin dikalahkan oleh berbagai macam godaan yang mereka hadapi, terutama godaan-godaan yang datang justru malah di akhir Ramadan. Padahal sungguh di bagian akhir daripada pelaksanaan ibadah puasa kita, di likur terakhir, terkandung begitu banyak keutamaan. Katakanlah salah satunya adalah Allah merahasiakan di 10 hari terakhir turunnya sebuah malam yang paling utama di antara sekian banyak malam yang Allah ciptakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun hari ini kita saksikan betapa banyak orang yang tidak dapat bertahan di 10 terakhir Ramadan. Hingga tentu saja ini menjadi penyebab dia lalai dari keutamaan yang seharusnya dapat dia peroleh di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Di antara godaan itu tentu saja adalah godaan-godaan yang sifatnya ekonomis, sifatnya material, materialistik. Katakanlah hari ini ramai dengan berbagai macam diskon di toko dan mal-mal. Siapa yang tidak tertarik dengan potongan harga yang begitu besar? Ibu-ibu apalagi. Maka olehnya itu, mari kita pertahankan ibadah puasa kita dengan terus menambah, minimal mempertahankan amal soleh yang selama ini kita jalankan. Ada godaan juga berupa hal-hal yang terkait dengan beratnya pelaksanaan ibadah puasa di tengah makin sibuknya orang-orang dengan sumber nafkahnya. Di satu sisi ada juga yang di akhir Ramadan justru bertambah kesibukan mereka karena urusan nafkah. Jika karena ini, maka tentu saja ini juga bagian daripada ibadah. Ketika seseorang ingin mencari nafkah bagi keluarganya, di akhir Ramadan tentu saja kita dapat menyiasati saat-saat kita sedang disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita dengan senantiasa mengisi waktu-waktu amal soleh kita di sela-sela waktu kesibukan kita. Maka tidak ada hal yang patut untuk senantiasa kita jadikan sebagai modal pertahanan kita di akhir Ramadan ini selain kita mempertahankan keimanan kita. Kita jaga kestabilan iman kita dengan setiap amal yang dapat memberikan energi bagi bertahannya keimanan kita. Ingat, fluktuasi iman kita akan menentukan sejauh mana kita dapat bertahan hingga selesainya bulan suci Ramadan ini. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan mengalami proses keadaan naik turunnya sesuai dengan keadaan kita. Maka kurangi setiap perkara yang akan menyebabkan datangnya dosa lewat mata, lewat tangan dan kaki kita, pikiran dan hati kita, lewat pembicaraan kita. Karena ini justru akan memberikan dampak bagi menurunnya keimanan kita kepada Allah. Sesungguhnya, amal itu juga akan ditentukan dengan apa yang kita lakukan di bagian akhirnya.
innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan tergantung pada akhirnya. Maka inilah kita sesungguhnya. Kita yang di 10 terakhir adalah siapa kita sebenarnya dengan ibadah Ramadan yang sedang kita jalani ini. Maka selain keimanan yang harus senantiasa kita perkokoh dengan berbagai macam amal soleh yang dapat terus mempertahankan energi ibadah kita, tentu yang tidak kalah pentingnya juga adalah terus menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang berpuasa dengan ikhlas sehari saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan wajahnya selama 70 tahun perjalanan. Maka keikhlasan menjadi sangat penting bagi kita di akhir Ramadan ini. Dan tidak kalah penting juga agar di bagian terakhir ibadah puasa kita, kita senantiasa terus mendawamkan setiap zikir, setiap lafaz-lafaz yang senantiasa dapat membentuk kepribadian kita sebagai hamba Allah. Di mana saja kita berupaya untuk senantiasa mengingat Allah, tidak hanya dengan zikir lisan, tapi juga dengan zikir kalbu. Apalagi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, jika kita merasa di hari-hari atau di malam-malam yang sedang kita jalani adalah tanda merupakan datangnya Lailatul Qadar, maka mari berbanyak sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita mohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memperbanyak istighfar, melafazkan berbagai macam zikir yang menjadi sarana kita untuk terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan ini, dan terus mengejar target-target bacaan atau tilawah Al-Quran kita, mudah-mudahan ini menjadi modal sangat penting bagi kita untuk terus menyediakan energi terbaik bagi amal soleh kita di akhir Ramadan ini. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat bagi perjalanan ibadah puasa kita di 10 hari terakhir ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.